Welcome back to my channel. Hey Del, jangan lupa untuk subscribe pada siapa yang baru menonton video aku dekat YouTube channel ni, dan jangan lupa untuk like, comment and share. Okay, hari ni kita akan sambung projek video kita dengan DIY project, iaitu wainscoting. Okay, satu, dah bersedia? Okay, dah ready? 1, 2, 3. So guys, ni adalah ruang TV yang aku cakap macam semalam tu. Ini aku punya ruang TV, ni dinding dia. And then ni ada perabot, rak TV semua. And sini, ni sememang ruang TV. So dinding yang ni aku cakap yang aku akan deko untuk pasang wainscoting. Okay, so first of all, kita akan buat kemas dulu benda ni serta-merta untuk mudahkan kita kerja pemasangan wainscoting. Okay, 1, 2, 3. So kita dah kosongkan bahagian wall ni, bagi untuk wall ni. And then macam biasalah, bila kemas akan ada banyak sampah-sampah. So lepas ni kita akan kemas, lepas siap pasang semua kita akan kemas, vacuum semua. Okay, untuk wainscoting aku dah siap-siap potong benda ni ikut saiz ukuran. Dan ni yang panjang tu untuk kita listkan dekat bahagian atas ni. Okay, dan yang pendek ni akan jadi kotak-kotak yang kita nak tu lah. Tapi nanti kita akan potong lagi satu dalam 45 darjah hujung-hujung dia. Okay, so hujung kita start untuk pasang dia ni. 1, 2, 3. Tapi tak senang. Korang kena potong dia jadi 45 darjah macam ni. Kalau macam kemas, macam serong kan, nampak tak? Dia serong macam ni kan. So ok lah ni. So baru kita boleh tampal dia macam ni. Nampak? Okay. So ni macam, okay, macam dah okay, dah siap lah. Tapi kita kena kemaskan macam ada cat-cat yang tertanggal tu kan. Kita kena color balik guna cat asal warna dinding. Ini memang ada dekat aku punya rumah lah. So kita guna je cat dinding yang sepatutnya. Okay, so basically kita orang dah siap pasang wainscoting ni. So sekarang masa untuk kita kemas lah dengan idea sampah-sampah ni.
kemas dulu dan kita buat susun balik apa barang-barang yang kita dah set up tadi. Okay, jom kemas. 1, 2, 3. Selesai untuk projek DIY kita Wen Sporting. So ini hasil belakang kita. Okay, ini aku punya assistant hari ini, nama dia Fairoz. So terima kasih sebab tolong projek DIY Wen Sporting untuk rumah. Okay, ini dia hasilnya belakang tu. Okay, tak nampak sangat kan? So kejap kan. So lepas ni aku akan reveal aku punya Wen Sporting project. Okay guys, thank you untuk siapa yang tonton video hari ni. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share aku punya tugasan harian aku DIY project hari ni. Okay, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. So, keep positive. Bye.